Sekarang gue mau lu ajarin gue puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kalau udah sholatnya langsung ke atas ya. Ngapain ke atas? Kita ngasok. Ntar gue bilangin aja. Ntar gue main sama adik. Gak boleh gitu, dia mau tobat, harus kita dukung. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Galih dari Pondok Pesantren Dablek. Dan saya di sini ada misi untuk menggantikan guru kalian yang sedang berubah. Nah, kita di sini akan ngaso. Apa tuh? Ngaji sore. Gua kira ngaso sambil rebahan. Aduh. Nah, kalau besok kita akan ngabuburit sore, soalnya mau puasa. Hari ini adalah rukun Islam. Sudah pada tahu kan, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam itu sesuai jumlah hurufnya, yaitu ada ikrar 2 syahadat, sholat, laksanakan puasa, amal zakat, dan melaksanakan haji. Ini bisa ada singkatannya. Ini gue spontan aja dapet dari Dablek. Keren, jadi mau masuk Dablek. Mumpung besok puasa, ciri khasnya puasa apa sih? Lapar, haus, terawih, petasan, sahur, kolak. Gorengan mako juga enak. Waduh, gak puasa lagi aja ya? Gak puasa mana gak aku lagi. Siapa yang sini puasanya, Bu? Ariel, Abut, Rosit. Udah gede gak puasa? Malu, woy. Sekarang gue mau, lu ajarin gue puasa. Gue juga. Oke, ngaso hari ini selesai. Siap-siap ya, ntar malam terawih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyaman di sini. Namanya juga rumah Allah. Pasti yang kalian kesini akan merasa nyaman. Kenapa kita baru ngerasanya sekarang di sini? Gak ada yang telat. Tapi gua gak maksimal gara-gara kan gua patah nih. Lebay banget lu. Besok juga sembuh. Udah yuk pulang. Persiapan terawih. Baru.